Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya aja ya di channel Sobat Musang. Gimana nih, ada yang kangen gak sama saya ya? Udah lama gak bikin konten-konten lagi. Dan sekarang kita mau bikin konten buat musang ya, intinya buat nambah di nafsu birahi dan kesehatan juga gitu kan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja, apa aja sih resep-resepnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi misalnya lagi birahi atau lagi kurang gizi ya, buat nafsu makannya juga. Dan kita bakal praktekin apa aja sih bahan-bahannya ya, soalnya kita langsung latek ini cekidot. Oke teman-teman, di sini ada wadah, bukan wadah ya, ya seperti inilah ya bentuknya. Dan sini ada juga madu ya, madu buat ya kesehatan lah ya, madu sumber ya. Terus di sini juga ada serelak ya, serelak denkau, denkau maksud saya, bukan serelak, denkau. Terus sini ada juga minyak ikan ya, minyak ikan ini buat nafsu makannya buat tinggi dia nafsu makannya. Terus di sini juga ada telur bebek ya, mentah. Oke, kita langsung aja campurin. Dan di sini juga ada ini gelas air ya, air mineral biasa putih. Oke, teman-teman, kita telur aja dulu ya, telurnya biasa dipecahin. Nah, ini ya. Oh, mantap. Oke, satu. Diganti dengan telur ayam juga bisa, ayam kampung bisa. Yang penting ada hanyir-hanyirnya lah. Ya kan? Sisinya ada dua karena musang juga agak banyak, ada 5 ekor musang. Wow, apa tuh? Terus kita langsung aja ada dapur bentar ya. Ada kaduk. Ada kaduk. Ya kan? Terus kasih madunya dulu, madu ya terserah. Mau mulai di bulu boleh, di sini saya tambahkan 2 tutup. Nah, tuh madunya mantap. 2. Oke, 2 aja lah enggak apa. Kalau lebih bagus ya kalau boleh Bang, soalnya madu sasetan gimana, boleh enggak? Ya boleh aja sih Bang. Boleh, boleh. Yang penting ada madunya. Terus ini minyak ikan kita tusuk aja biar keluar. Oke, tuh sini saya tambahkan 5 biji minyak ikan ya. Kalau misalnya saya kan banyak, jadi agak banyak bikinnya. Kalau buat betina itu kayaknya beda lagi resepnya, cuman ada tambahan buat yang betina biar nafsu birahinya itu biar lebih jos gitu, ngehek terus. Oke, kita langsung aja campurin air. Us kecemplung, kita aduk-aduk dulu aja. Kita udah aduk-aduk ya sampai merata. Langsung up. Nah, di sini ada denkau. Semuanya aja. Ada 2 biji
Ya, sini kan 2 saset. Terus kita diaduk lagi aja sampai merata ya. Diaduk sampai merata guys. Lejat nih. Kalau udah tercampur dan kalau sudah tercampur dengan merata, kita langsung aja kasihin ke musangnya. Oh mantap nih. Oke, kita udah agak tercampur nih, kita langsung aja masukin aja. Oke, kita masukin ke kasih musangnya. Oke teman-teman, udah kita kasih ke musangnya ya ini. No, udah pada habis guys, cepet amat sih kamu. Sini ada 4 ekor yang lagi pada birahi. Weh teman-teman, nah ini dia si Lucky ya. Si Lucky sekarang udah mulai birahi, jadi galak galak banget asli. Saya baru-baru nih handle musang apa Moja no. Dia lagi birahi nih. Bisa enggak? Woi, mantai. Sini atas. Ke atas. Sini ke atas. Ini ke sini, ke sini, ke atas nih. Atas. Atas. Bentar. Atas. Oke teman-teman, sorry nih di cut dulu ya, karena ya gimana ya, masukin ini susah. Nah, ini di atas nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ini si Rukinya lagi birahi banget nih. Gue lagi nyari musang betinaan lah, gak apa-apa. Yang menarang juga. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya resep-resepnya. Oke teman-teman, makasih ya udah subscribe dan like-nya ke channel Sobat Musang. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi birahi. Misalnya lagi birahi misalnya. Oke sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi dan salam bestari.